Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini ataupun di video ini, gua akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana caranya mengatasi ikan cupang blurim ya, yang ngelisnya di pinggir gitu ya, ngelisnya di pinggir warna biru. Dan ini seharusnya clean ya, tapi pas gua beli ini bocor parah. Bocor parah ataupun birunya ada di tengah badan. Tetapi ya, setelah gua rawat sedikit demi sedikit bocorannya agak sedikit hilang ya, seperti bisa kalian lihat sendiri. Oke, bagaimana sih caranya untuk merawat ikan cupang blurim agar tidak bocor ya? Mungkin itu simple aja. Pertama-tama bisa kalian lihat dari kondisi ikannya tersebut ya. Jikalau dia sakit ya harus dirawat dengan lebih perhatian lagi, lebih teliti ya. Jadi kalau ikannya tadinya gua ini ikannya kuncup ataupun sakit ya, jadi gua rawat pakai air ketapang, terus gua selang lagi pakai air bening biasa, terus dirawat lagi. Setelah itu gue ganti lagi setiap 2 hari sekali pakai air biru. Setelah sehat seperti ini, lalu gue dikurangin ya pakai air ketapangnya, daun tepung ketapangnya ya. Jadi diselang-seling aja dari ke air biasa. Kalau sudah sehat, pakai air ketapang, jangan lupa dicampur garam ya, sedikit saja. Setelah ikannya sehat bisa kalian rawat. Nah, nanti kalian bisa melihat sendiri apakah ikan cupang blurimnya ini bermutasi ya. Soalnya pada umur 2 atau sampai 3 bulan itu ikan cupang pada umumnya itu akan bermutasi ya. Jadi dikurangin saja sedikit penggunaan daun ketapang ya untuk bermutasi ikan cupangnya. Nah, setelah lebih dari umur segitu ataupun 2 atau sampai 3 bulan sudah lebih, boleh bisa kalian pakai daun ketapang. Tetapi kalau blurim tergantung genetiknya. Kalau genetiknya itu bagus, dia akan ngeclean ya ataupun ngelis dari birunya saja di pinggiran. Tetapi kita untuk mencoba agar tidak terlalu bocor ya dari genetik yang kurang bagus, kita gunakan air biru saja. Setelah air biru, setelah 3 hari kita ganti air lagi biar fresh atau segar, ganti ke air biasa tapi pakai garam ya, jangan dicampur apa-apa. Setelah itu 3 hari lagi biru lagi, air biru lagi. Soalnya kalau kebanyakan air biru ataupun terlalu sering pakai air biru, cupang blurim ini yang birunya akan pudar ya, jadi agak sedikit tidak medok birunya ya, tidak medok ya. Jadi harus selang-seling aja pakai air garam, pakai air tawar biasa, terus pakai air biru setiap 3 atau 2 hari sekali ya. Bagi perawatan yang ikannya kurang sehat, tapang, terus air biru lagi, terus pakai air garam ya, jangan lupa lebih diperhatikan lagi. Jadi seperti ini, sekarang ikannya udah sehat, terus biru yang bercak dari badannya itu sudah nggak ada, tinggal di atas kepala dan di dekat ekor aja ya, di situ bisa kalian perhatikan ya. Nanti gua akan tampilkan sebelum videonya ya, sebelum dia sehat seperti ini dia kuncup dan bercak birunya banyak banget, jadi kayak seperti apa ya, blue panda ya, bukan jadi blurim, jadi blue panda, jadi nggak termasuk blurim ya, soalnya dia bercak birunya banyak banget. Dan seperti itu saja sih ya untuk cara perawatannya, simple, dan bisa kalian saksikan sendiri dan bisa kalian praktekkan ya di rumah kalian sendiri ya.
Dan untuk harga dari ikan cupang blurim ini bervariatif ya, dari ada yang 300.000 sampai jutaan ya. Jadi ikan cupang blurim ini harganya tidak anjlok ataupun turun ya, soalnya dia semakin mahal. Dan harganya gua cari-cari itu, kalau yang sepasang kena yang biasa aja 2 juta lebihan ya. Jadi kalau kalian punya duit atau mau beternak ikan cupang, lebih bagus blurim ya, soalnya dia harganya sekarang lagi naik dibandingkan dengan ikan lain. Tapi ada juga yang jenis ikan avatar, ada koi galaksi juga ya. Tapi yang sering banyak yang cari ya seperti ini, ikan blurim, tapi yang clean ya, jangan bocor kayak seperti ini. Jadi kalau kalian mau ikan blurim yang ngeclean ataupun ngelisnya dari biru di pinggiran saja, itu harganya cukup lumayan mahal, bisa kena 1,5 juta ataupun 2 juta. Jadi bisa untuk ngebreed ya, untuk ngebreed ikan cupangnya agar lebih banyak lagi anak dari anakannya bisa kalian jual. Nah seperti ini, dan itu super red galaxy ya, anakan dari hasil breedan gua bulan kemarin ya. Oke, mungkin cukup segitu saja dari video gua, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar saja. Dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.